Itu ada bapak gurunya di sana. Itu ngapain ribut-ribut lagi tuh Mas Leman? Itu bukannya ya bocil ya? Iya, samperin ya. Ini ngapain tuh? Ayo kesana, kesana, kesana. Wih, ayah bocil, kamu ngapain? Ini aku lagi ngintipin kepala sekolah dari dalam, kamu jangan berisik. Iya. Astaga, bocil. Kamu nakal sekali ya bocil. Iya, bocil. Ngapain sih kamu? Aku mau bolos soalnya pelajaran ini. Ini bagus, ini bagus. Ah, gak mungkin sih ayah bocil kan paling rajin, gak mungkin dia bolos. Iya. Aku udah bosan soal pelajarannya, pulang aku. Itu bukannya vape-mu ya bocil? Oh iya. Oh iya. Itu kan yang kemarin di razia. Ya bohong dia. Kemarin kan dia kena razia. Kamu itu. Dia mau ngambil vape dia. Disita vape dia. Iya, kena razia. Kamu jangan kalian jangan ribut. Padahal kawasan tanpa rokok. Sampai sana aja kamu. Itu kan vape bukan rokok. Sama aja siapa ya bocil. Shhh, kalian diam, aku mau maju dulu ke depan. Ya, apa ini aku mau sekarang. Eh, ada apa ini dong? Siapa yang menjahat ini? Wah, lari kemana kalian? Pasti kalian yang akan ini ya? Hei, hei! Jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Kalian semua nih! Gara-gara ayah bocil ya. Aduh, saya di mana nih sembunyi? Hei, Cil. Cil, kamu di mana? Hei, Cil. Ayo, ayo. Kita lihat dulu. Ada yang bagus, Mas. Tunggu, guys. Kamu di sini sembunyi ya? Tak ada yang bagus di sini. Kita pilih saja, biar ketahuan. Kamu sama. Wih. Wih, di mana aku? Ayo ke atas lagi, yang. Masih ada yang. Coba aku ke sini, ke ruang komputer. Waduh guys, ngeri guys. Waduh, di mana kita sembunyi nih? Di sana aja. Aku di ruang-ruangnya itu pariwisata. Waduh, ini udah mulai gelap lagi. Iya. Deg-degan aku guys. Oke guys, aku pindah tempat aja. Ruang komputer nih, ber-AC. Waduh. Ya, di sini aja. Di mana ya? Di sini. Ini ruangan pariwisata guys. Pakai kita sembunyi di kasur ya? Di sini yang berdua ya? Ini kita di ruangan. Ini gara-gara ya bocil. Praktek. Pakai mecahin vas bunga lagi. Iya. Makan jangan sembrono begitu kan tadi kan? Iya. Dia malah sembrono kayak gitu. Aduh. Yang kita harus sembunyi ya. Di mana ya aku sembunyi ya? Di sini aja dah. Ini kayaknya tempat paling aman untuk bersembunyi nih di sini nih. Kita tunggu aja nih. Mana anak-anak ini sembunyi? Tadi kelihatannya ke sini. Ada. Ayo bocil, kamu ngapain ke sini? Gak ada di kosin bocil, gak dikasih kok di kolong bocil. Ayo di atasnya, di sini. Buset, ayo bocil ini guys. Mereka akan ngasih itu guys. Mana dia? Ya aku di sini aja. Ini loh, nih. Ini nih, di sini nih. Di sini, kita juga ini gak bakal ketahuan. Ketahuan ya? Enggak. Kita kasih ketahuan kita. Enggak, gak bakal. Di sini, di kolong sana guys. Bisa ketahuan lah. Kita kabur yang mati suara sih. Buset, di mana nih aku hilang sunyi? Bentar dulu, cari-cari tempat. Apa di dalam sini? Wah, nggak muat badanku di dalam sana. Kita cari lagi. Ini bisa dibuka nggak sih? Bisa dibuka nggak guys? Nggak bisa sih. Kotor-kotor yang kotor. Di bawah kasur bisa nggak sih sembunyi nih? Nggak bisa guys, nggak ada kolongnya kasurnya. Apa di bawah meja sini ya?
gak muat juga badanku. Masalahnya besar banget, guys. Badanku besar gini, mana muat. Atau di sini. Kamar lagi, guys. Buset dah. Buset dah. Serem banget, guys. Gila ruang wisata di sekolah. Sama-sama bocil. Iya. Udah malam lagi. Aku istirahat dulu di sini. Adem dulu. Ada hasilnya lagi, guys. Lengkap banget nih sekolahnya. Fasilitasnya. Ini ruangan ini. Ada lemari. Ada baju apa nih lagi, guys? Buset. Banyak ada barang-barang, gimana ya nanya sunyi. Si ayah bocil kan ada dua tuh ruangannya. Udah mulai malam. Kenapa kita pilih ruangan sebelahnya aja? Kan nanti biar ayah bocil duluan ketahuan ya. Biar dia disalahin, nanti kalau kita ketangkap semua, kita yang disalahin nanti. Iya. Apa di sini aja dah aku sembunyi. Sambil tiduran kan enak nih. Tiduran sambil sembunyi, jadi dia gak ketahuan. Udah sampai aku ketahuan sama kepala sekolah, gawat. Kalau bisa ketahuan dihukum, aku bawa vape seorang ke sekolah, guys. Tidur sini dulu. Dia sembunyi ke sini kan? Udah datang. Aduh, kita kelecek. Tadi suaranya bocil udah. Eh, bocil? Ada suara. Coba ya aku mengintip dulu ya. Bocil. Hei, Cik. Waktunya udah ketahuan. Kamu ketahuan? Astaga. Gini, Cik. Ini sih guys, ya. Jangan di atas kasur. Kenapa? Nanti ketahuan. Mama, mama, mama. Suara naik, guys. Pak kepala sekolah udah naik, guys. Buan, buan, buan. Wah, nggak ada siapa lagi sini, guys. Mana ini anak? Cari kesini, kesana kesini. Malah lari kemana-mana. Ruangannya sebanyak ini. Gak apa-apa, kemasuk aja. Gak apa-apa, kemasuk aja. Gak apa-apa, kemasuk aja. Aduh, aku goce. Yang goce, ya kita berdua sini tosil. Ini sini, guys. Buruan ya, wah gelap sekali ini, gelap-gelap. Kasih ini gelap-gelap ya. Gelap-gelap, pas muka. Aduh, ini gak jalan, aku gak bisa, cuy. Oh, senter. Mana api-api? Senter. Wah. Pohon apa nih, guys? Wih, waduh, horor sekali nih. Sini aja, cuy. Lumut kalau di sini, lumut kalau di sini nanti ya. Pas pohon lainnya datang ya. Balik gue baca. Wah, ini ruangannya terbuka. Aku kerja cuma di sini. Tanya sepak kuda. Nyeting gue pohon di sini. Kayaknya tertutup, mungkin di sini dia sendiri. Sekolahnya harus sampai sini. Nah. Mana kamu kaya lari ini? Apa? Sini, coy. Kita sembunyi sini aja ya. Pas banget ya. Wah, apa nih? Wah. Seram sekali di sini, guys. Udah, kita tunggu sini aja ya. Tadi udah naik pak kepala sekolah tadi. Iya, ada juga suaranya ya kamu. Itu kayaknya ada yang ketahuan deh. Iya, itu si bocil duluan. Gak tahu ya, pas banget ya, malam-malam ya. Malam. Sembunyi di sini.
Abisnya kamu berisi sih. Kok ini warna apa coy? Warna apa ini? Coba ke sana lihat. Cepet. Wah, ada tempat sembunyi lagi sana coy. Wah, coba di sana. Ada orang nggak? Aman nggak itu? Kayaknya nggak bisa sembunyi di situ ya. Nggak bisa, nggak bisa. Kemana tuh? Pas banget sih. Ayo, ayo, ayo kita kejar. Masuk ketahuan aku semua di sini. Astaga, bisa-bisanya nih siapa ini, Le? Wah, ngawur pun dia aku. Kita duduk sini aja. Duduk, duduk. Terus di mana? Cuma di tempat paling aman ya. Udah paling pojok, paling gelap udah ini. Udah paling aman. Kita paling suka gelap-gelapan ya? Iya, makanya. Paling aman ini, guys. Bucil. Kita ke atas gimana? Pengen lihat. Itu Bapak Mas, tolongnya kemana tuh, Cil? Ke atas, ayo. Berat. Berarti tinggal Prof Diamond yang belum diketahui. Aduh, di mana lagi Pak Kepala Sekolah itu? Kerap bocil. Wah, kalau kita ketangkep gimana? Kita saranin aja bocil aja ya. Aduh. Kalau ketangkep kita bakal diapain? Apa kita bakalan diskor? Bisa jadi, tapi bilang aja ya bocil. Ini gara-gara kan, dia nih. Kita enggak mau tahu. Aduh, enggak tahu gua. Panas lagi di sini ya. Ruangan apa sumpah ini? Coba kita lihat dari sini. Ini apa nih? Oh my god. Mana Pak Kepala Sekolah? Udah mulai malam lagi, guys, tuh. Sudah malam. Udah malam, coy. Ruangan apaan ini? Enggak tahu aku. Lagu musik-musik aneh guys, sumpah deh, sumpah deh, kayaknya kita emang diem di sini dulu ya. Misalnya kita ini ada jalan, ada jalan. Sini semuanya. Kemana lagi sembunyi ini? Gelap-gelap sendiri. Oh, itu ada celah apa itu? Kamu di sini ya? Waduh, ketahuannya. Pak, ampun Pak, ampun Pak. Ampun Pak. Ini si ayah bocil itu. Pakai sembunyi lagi. Waduh. Jauh-jauh gini. Sini, kumpul semuanya, Pak. Sekarang ini kalian saya hukum karena kalian sudah bersalah. Gara-gara yang bocil nih. Coba dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Sudah salah lagi ngeyel lagi. Wah, ini ayah bocil ini. Ayah bocil. Dengarin dulu nasihat Bapak ya. Karena kalian sudah bersalah dan ketahuan sudah memecahkan. Salah satunya adalah pas bunga tadi. Kemudian sudah tahu bahwa kesalahannya, sudah pilihan kesalahannya juga. Lagi ketahuan bahwa VIP lagi. Wah, ayah bocil ini. Ini. Kalian tahu kan di sekolah tuh nggak boleh bawa VIP. Ini. Kamu Pak. Sekarang Bapak hukum sebagai kesalahan kalian. Aduh, ini gara-gara. Ya, kalian melakukan jongkok bangun sebanyak 100 kali. Wow. Eh, bocil aja kan dia yang salah, Jun. Kalian ikut dong. Muanya kalau nggak mau saya skor. Silakan, mulai. Aduh. Satu. Dua. Tiga. Aduh.